Wis mulai. Ini lewat mana nih? Kita akan lewat jalur jembatan bawah. Jembatan bawah mana? Tempatnya Turia. Oh. Tempatnya merindukan sungai. Jalannya ini nggak begini, jalannya jelek ke sungai. Sininya masih bagus karena jarang dipakai. Kan Begadura emang kurang orang lari. Jalan melingkar-lingkar. Jalan-jalan. Kau aja suami jalan-jalan yang enggak ada makanan banyak. Kamu yang belum, kan?
juga. Kayaknya lagi musim kemarau kali ini. Aduh, udah apa sih ah? Asap lo jam yang bener aja. Oke. Ini kali Gintung beneran. Kita sekarang foto lagi di kali Gintung. Nih, ninjanya mau mandi. Gimana, udah sampai di kali Gintung ini. Nah itu dia. Dulu kalau ada acara sih rame banget nih kalau parak iwak di sini nih. Nah di sini. Ih kemarin katanya parak iwak posisi kemarau begini ya gampang banget nangkap ikannya ya. Dan ini Mama Montok ya sebagai krunya, dia beli cemilannya ikan asin lagi. Terasi. Nih belinya tuh jangan yang banyak, isinya yang sedikit enak. Kamu udah sering kali dibilang kalau beli ya sedikit enak. Beli yang bungkusannya gede-gede semua. Beli yang kecil-kecil aja, yang bungkusan roti-roti kecil. Seperti choco chip. Gitu. Gimana sih? Beli yang bungkusannya gede mono, segede bantal. Yang dimakan apa isinya terasi. Nah, bisa ada ngerti rasa toh. Oke. Dia mau berenang sepertinya. Ih. Ayo mah berenang mah. Cuci. Iye o. Ya. Cuci iye o. Ya ya, langsung dipegangin langsung. Oke, ini dah masuk ada suara lagu panggilan. Jadi videonya break dulu ya. Ini dari kali Gintung ini perjalanannya. Memakan waktu kurang lebih 7 menit ya tadi. Lagian di sini juga kalau banyak ngesot, banyak orang pada mandi dan mencuci bokong dan sebagainya, jadi rawan nanti terlihatan perabotannya. Makasih Dada mah. Kamu tak foto nih, senyum ketawa. Nah, gitu dong. Lagi-lagi. Sambil pemandangan luas nih, ketawa. Biar kelihatan seneng gitu, enggak kayak istri tertekan gitu. Oke. Itu. Ya ini lagi dipoto. Ya sini HP-nya, gimana? Minta foto HP-nya kagak dikasihkan. Oke. Segitu aja ya, Bro. Kawan-kawan semua. Ini kalau ini boleh 200 juta boleh nih. Di Lego aja beserta isinya. Enggak dong, kosongan dong. Batangan aja. Enggak sama surat-surat dan isinya. Wah, dia bawa sapi noh. Mandiin sapi tuh. Mau ajak mandi sapi tuh, dia mau naik noh. Mana mobilnya? Kelihatan enggak sih? Kelihatan nih. Tuh. Orang kalau udah gabut begitu ya. Mandiin sapi bawa mobil gitu. Lagi kabut gitu. Oke, saya mau foto-foto ini
Mama Montok dulu kita foto-foto ya. Jadi segitu aja ya. Ikuti terus perjalanan kami dalam menyusuri jalan-jalan yang tidak baik. Yang jalan rusak dan jalan berkelok serta naik turun. Bersama Mama Montok. Itu. Bye-bye.